Ih, ada aja kelakuan murid-murid. Ya udah, ayo kita ke TKP sekarang. Udah saya duga ternyata kamu ya yang berak di celana, dasar primitif. Maaf Pak, tadi kecelakaan. Aku kan cuma kentut kepanjangan. Tiba-tiba brek cerut wong keluar puding mangga. Oh, najis bikin merinding. Ya udah sekarang pergi, bersihkan kotoran laktat itu lalu pakai sarung di kantor sekolah sana. Dikit lagi kelas bakal dimulai nih. Oke, siap Pak Guru. Oke, sekarang waktunya sharing tentang resolusi atau rencana apa resolusi di tahun baru ini. Nah, yang mau sharing tentang resolusi, silakan angkat tunggirnya. Uya, coba jabarkan resolusi kamu di tahun ini. Aku pengen mulai hidup sehat, Pak Guru. Soalnya aku lihat Cute Boy kehidupannya nggak layak. Ikut aku sih, Woy. Wah, bagus, Uya. Hidup sehat dengan konsumsi sayur, buah, dan protein yang seimbang. Dan menghindari hidup seperti Cute Boy itu keren. Lanjutkan resolusimu, ya, Uya. Siap, Bapak. Oke, sekarang ada lagi nggak yang mau sharing resolusi tahun ini? Kalau nggak ada, pulang ya. Ya, kamu... Cutie, apa resolusimu tahun ini? Resolusiku sih sederhana, Pak. Aku pengen mencoba cepat dewasa. Soalnya aku lihat hidup jadi orang dewasa terlihat menyenangkan. Nggak kayak anak kecil yang banyak belajar. Kenapa lu kiut? Ditukuk-tukuk itu muka. Itu muka apa origami? Aku diamuk Pak Guru, Bang. Lah, kok bisa? Tadi aku ditanya Pak Guru tentang resolusi aku, Bang. Terus aku jawab pengen cepet dewasa karena kehidupan orang dewasa itu menyenangkan. Aku malah dimarahin Pak Guru, Bang. Walah, kalau gitu sorry nih, kiut. Abang nggak bisa backup kamu. Soalnya abang ada di tim Pak Guru, woy. Dasar anak kurang ajar. Lah, kok gitu, Bang? Kok abang ikut-ikut marah kayak Pak Guru? Ya gimana nggak marah? Kami para orang dewasa sepakat masa kecil adalah masa yang paling menyenangkan. Bukan pas jadi dewasa, tai. Kok bukannya justru jadi orang dewasa enak ya, Bah? Bisa kerja, dapat uang, gak banyak aturan, bebas main-main ke tempat baru. Iya, itu bagian menyenangkannya. Tapi lo pernah gak ngerasa waktu berlalu begitu cepat? Kayak anjir lah, tiba-tiba udah malam lagi. Dan itu berulang-ulang seumur hidup. Pagi bangun, tahu-tahu udah siang. Tahu-tahu udah sore. Tahu-tahu udah malam lagi. Tahu-tahu pagi. Tahu-tahu sore lagi. Tahu malam lagi. Tahu-tahu pagi lagi. Kalau Pak Guru, aku mau revisi resolusi, Pak. Resolusiku mau hidup sehat aja kayak Uya ya, Pak ya.